Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu sahabat, kembali lagi dengan saya Fidiansah, tentunya di channel kesayangan kita semua Amau TV. Dan kali ini kita akan mencoba menguak sebuah jalanan kembali atau ingin mencari tahu tentang kejadian-kejadian kecelakaan yang telah merenggut korban jiwa di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten ya. Atau lebih tepatnya di Jaha sampai pusat perbelanjaan ya, sampai tikungan atau belokan. Untuk sahabat, kami ucapkan terima kasih khususnya sahabat yang setia menonton video-video Amau TV. Semoga bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan sahabat-sahabat semua yang telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa kepada kami. Tetapi seperti biasa, sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe dulu, di-like dan dibantu share sebanyak mungkin ya. Hanya itu dukungan kalian terhadap channel Amau TV supaya lebih berkembang dan kami lebih semangat untuk membantu masyarakat dalam keresahannya di hal kegaiban ya. Bang, siap? Ada yang ingin disampaikan? Bang? Oh iya. Mungkin tanpa lama-lama lagi kita gaskin aja langsung. Mangkat! Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Bisa komunikasi? Di mana ya? Hari itu. Hah? Sosok nan ya? Bisa komunikasi. Kami ingin silaturahmi dengan kalian. Ada yang ingin saya tanyakan tentang jalanan ini. Kamu yang di situ, yang di sebelah mana? Lebih tepatnya di mana itu? Hah? Mana itu? Depan. Di depan. Iya. Depan apa? Jalan. Jalan. Kamu tahu dengan seringnya terjadi kecelakaan di jalanan ini? Gak tahu apa pura-pura gak tahu? Kenapa? Kalau kamu di situ, kamu pasti tahu lah. Kalau kamu penghuni di jalanan, pasti kamu tahu ya? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada. Ada? Iya. Siapa? Siapa? Sosok apa? Bisa dibantu, dimasukkan. Bisa. Bisa. Bisa dibantu? Iya. Iya, silakan. Apa sosok apa? Berdua. Bang, yang ini enggak bersangkutan, Bang. Bisa dibantu ya? Iya. Oh, di mana di jalan? Iya. Masuk, ayo. Ambil. Katanya kamu mengatakan tadi, kata sosok yang tadi, kamu yang tahu. Itu ada sangkut paut bangsa kalian tidak dari setiap kejadian kecelakaan? Tidak ada. Lalu
Kamu menyaksikan tidak? Ketika itu kamu menyaksikan tidak? Mana? Menyaksikan tidak? Tidak. Hah? Tidak. Oh, tapi kamu tahu mungkin? Tahu. Ada yang meninggal kecelakaan ya? Laki atau perempuan itu, Mbak? Laki atau perempuan yang meninggal itu? Meninggal di tempat? Ayah naon, yuk. Oh iya, saya hanya silaturahmi. Silaturahmi pada bangsa kalian khususnya. Itu ada gangguan dari kalian tidak? Dari setiap... Allah. Serius, ya ada? Allah. Emang itu, kamu tahu tidak kronologinya atau kejadiannya? Tuh. Kejadiannya tahu nggak? Bisa sedikit diceritakan. Kenapa kamu seperti takut sih? Takut sama siapa emang? Di situ ada pemimpin? Ada. Oh ada. Siapa pemimpin kamu? Pak. Siapa pemimpin kamu? Cemenang. Siapa? Cemenang. Yang memimpin di situ ada ya? Ada. Kamu salah satu pengikutnya? Salah satu pengikutnya kamu? Ya. Kamu salah satu pengikutnya begitu? Ya, naon yuk. Makanya kamu, kami kan kesini baik-baik. Oh, kamu takut sih sama dia ya? Iya. Tapi kamu harus jangan berontak. Diam ya, tenang ya. Bisa tenang ya. Tanya. Ini ada salah satu warga ya yang ingin tahu begitu. Uraya. Anak kemari. Perasaan ya. Usaha eta mana sangkut baut na eta. Itu menang di berenya ho. Usaha teh menang di berenya ho. Itu. Siapa yang pemimpin kamu itu? Iya. Ya nanti kami bicara, berbincang dengan pemimpin kamu, ya. Kamu jangan takut. Tidak ya. Jangan takut ya. Dia sama kok sama seperti kamu. Sakti. Hah? Sakti. Sakti. Apa salah satu kesaktiannya? Bisa apa? Tidak boleh dikasih tahu. Tidak boleh. Banyak nggak makhluk di situ? Banyak. Yang di belokan nih atau tikungan? Banyak. Apa sosok apa yang dominan di situ? Kunurwo. Sama seperti kamu juga. Buto Ijo. Oh, Buto Ijo ada? Ada. Yang jagonya Buto Ijo? Iya. Emang beda-beda kekuasaannya? Beda. Oh beda. Iya. Kalau kamu sampai mana? Saya di depan. Yang operasi kamu atau lapangan kerja kamu? Sampai mana itu? Depan saya. Oh di depan ya? Iya. Bagaimana cara kamu mencelakai manusia atau pengguna jalan? Tidak boleh tahu. Menutupi mata begitu? Menutupi matanya ya? Iya. Menghilangkan fokusnya. Begitu. Bisa sedikit tenang. Kenapa berontak? Kenapa kamu berontak? Bisa tenang. Apa ada yang ingin disampaikan? Kenapa kamu begini? Kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Kenapa kamu takut sama siapa? Oh takut itu? Iya. Ya, jangan takut. Kami lindungi. Ya. Jangan takut ya. Kami lindungi kok. Tidak akan kenapa-napa kamu. Ya. Tidak mau.
bisa tenang ya, bisa komunikasi ya. Hmm? Bisa ya komunikasi. Kamu yang tadi? Bukan. Atau berubah? Bukan. Oh, ganti lagi? Iya. Sosok apa lagi nih? Depan situ. Kok kamu masuk? Kenapa masuk? Kenapa kamu masuk? Pengen masuk. Kenapa? Kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Enggak. Lalu kenapa masuk? Jangan tahu saya. Kenapa rame-rame? Oh, makanya kamu tenang. Saya ceritain nih. Ya, tenang bisa ya. Saya akan ceritain. Kenapa? Mau? Mau saya ceritain? Enggak. Hah? Enggak. Iya. Kenapa enggak mau diceritain? Katanya pengen tahu. Gimana kali? Ya sosok non ya. Ya sudah kamu pulang aja ya. Iya. Hah? Iya, saya mau pulang. Ya, silakan pulang. Maaf kalau mengganggu ya. Iya. Ya, silakan. Oke, next ya sahabat, kita langsung ke mediator selanjutnya, biasa Bang Dut. Silakan. Sini. Tadi ya. Ayo naik, jangan di situ. Ayo ya. Naik. Naik di dia ya. Ayo naik sini ke sini. Ayo ke sini Ayo ke sini. Wah, tenang, wah. Oke, ayo ke sini. Kita damai, kita silaturahmi. Ayo ke sini. Kenapa kamu kok begitu? Ke sini. Mau tenang, Pak. Ya, santai aja sini. Sambil santai. Kenapa? Kenapa? Kamu yang di mana emang? Oh, yang di jalan ya. Ah. Kami hanya ingin silaturahmi dengan bangsa kalian ya. Bisa ya, kita komunikasi baik-baik ya. Apa salahnya ya? Benar enggak? Nah. Iya. Ke sini, Mbak. Maaf. Ke sini ya. Ke sini. Ke sini nih. Ya, balik. Ke sini, maaf ya. Terus gitu. Ya. Nah, mohon maaf. Duduk. Kalau boleh tahu. Santai. Ya santai aja ya. Kalau boleh tahu, emang ini sosok apa ini? Tarisan nggak kurang ini. Oh, kamu yang apa ini? Genderuwo apa Buto Ijo? Buto Ijo. Yang di mana ini? Mana? Oh iya. Ya, silakan nanya dulu, Bang. Ini hanya ingin silaturahmi saja. Udah, ya. Iya, nya. Aik naon tadi ngagorokeun? Iya, hayang nanya. Nu kemari teh kejadian. Sangkut pautna henteu. Jeung sarangan. Naon urusanna? Ya, hayang nyaho bae kitu tah. Bener apa henteu? Tah. Hah? Tah. Cara jujur tuh. Jadi gini Mbak. Jadi maksud dan tujuan kami ini kesini hanya ingin sedikit mengetahui ya tentang seringnya terjadi kecelakaan itu ada sangkut paut bangsa kalian atau tidak, itu saja. Gimana Mbak? Ada atau tidak? Balah ho'oh. Maksudnya? Emang bahu lama ho'oh. Oh, itu yang belum lama ya Bang ya? Iya, baru ada hari kemarin. Iya. Doi ngeta mah. Kamu menyaksikan tidak itu? Gimana kejadiannya atau kronologinya? Kejadiannya bagaimana itu? Bisa disebutkan? Nah, iya, serap amat. Oh, ini lampu. Jadi supaya nggak gelap, Bah. Tuh. Kalau gelap kan kita nggak bisa kelihatan. Tiluan, kok bisa-bisa langsung terjatuh gitu kan aneh.
tanpa ayah nabrak gitu, kok bisa langsung terjatuh? Naksikan pan? Aku nanta, kok bisa terjatuh ta motor tiba-tiba? Pan jalannya bagus. Iya. Pan bangsa ini Mas Sarakti. Oh Sakti. Apa itu? Ketika itu gangguannya seperti apa itu? Naken mampu fokus. Menghilangkan fokus. Oh. Cuma itu doang. Naon deui eta selain eta? Yang kemarin katanya ada sedikit kejanggalan tentang kecelakaannya. Menurut saksi mata atau warga di sini yang melihat itu seperti adu banteng tabrakan itu. Tetapi tidak ada lawannya. Benar demikian atau bagaimana? Kok bisa begitu? Nabrak apa itu? Bangsa aing. Oh, bangsa kalian. Heeh. Siapa ketika itu yang ditabrak? Kamu atau anak buah kamu? Tadi. Oh, yang tadi. Yang tadi. Yang genderuwo. Aing. Apa itu? Sosok apa itu? Bikang. Oh, cewek. Heeh. Dia suka mengganggu juga? Itu ngemain cicinya tengah jalan. Waduh, kenapa di tengah jalan? Kalian kan bangsa sakti-sakti, bisa di mana saja. Semau kalian. Ya kan? Kenapa harus di tengah jalan? Itu kan mengganggu aktivitas manusia. Ada warga yang lain yang ingin nanya? Bang, ada nggak? Yang ingin nanya? Ini banyak ya Mbak ya yang menonton ya. Mbak melihat ya. Jadi ini ingin menyaksikan begitu. Ingin tahu tentang peristiwa-peristiwa yang telah merenggut korban jiwa di jalanan Tiga Raksa ini begitu Mbak. Kenapa sih begitu? Atau hanya kelalaian manusia atau ada bangsa apa? Gangguan dari bangsa kalian itu saja. Sudah lama kamu di situ? Lebih tepatnya di mana itu? Kamu mendiami apa di situ? Banyak ho. Apa seperti pusaka? Oh iya ada tuh RT tuh. Ayo RT silakan. RT silakan nanya ini makhluk yang bersangkutan di jalanan ini Pak RT, silakan. Ke sini. Saya mau nanya, yang makhluk yang di sini, yang jahil itu, dekat. Yang jahil itu dari mana asalnya? Kalau yang dari situ ya, mau pulang ke tempatnya, jangan sampai nggak ganggu yang perjalanan, iya. Gitu. Bang saing mantos angel dia mah. Ya supaya nyingkir pe tidinya. Iya benar. Gitu. Yang ieu orang untuk pemerintah atau Pemda segera perbaiki jalan yang rusak. Oh, situ. Iya Pak. Iya. Ya. Mudah-mudahan menonton ya dari ya. Pihak pemerintah ya. Iya. Dan jalan disarankan memakai rambu-rambu biar pakai rambu-rambu hati-hati agar ya. Lebih waspada, waspada ya. Tidak ada kecelakaan kembali pun harus lebih hati-hati dalam berkendaraan kendaraan agar jangan memikirkan diri sendiri, ya, tapi ada keluarga menunggu di rumah gitu. Gimana Mbak? Emang gak kasihan dengan bangsa kami? Ya. Ay, bangsa mana baik. Ya tapi ulang ngeganggu warga apa perjalanan ya. Supaya kita masing-masing aja gitu.
Ya itu bisa ditanya, Pak, yang tentang kecelakaan yang paling baru nih, dia tahu. Itu yang kecelakaan yang kemarin, itu asalnya gimana? Itu, dia bisa terjadi, nggak ada yang tahu. Bisa sedikit diceritakan, Pak? Tapi kan itu lain ulah aing. Maksudnya gimana? Tadi kan Mbah mengakui itu ada gangguan dari bangsa Mbah. Pancek aing menyaksikan doang. Terus yang melakukannya? Lain aing. Anak buah kamu? Atau siapa? Anak buah kamu ya? Oh. Ya sama aja kan diperintah sama kamu. Benar gak? Sudah lama kamu begitu? Maksudnya, sudah berapa banyak korban yang kamu dapatkan? Itu loba. Oh, tidak banyak ya? Ya belum 20 hari ya, deh. Oh, ya, yang di sana ya? Hamil itu. Tahu kamu? Kekuasaan kamu sampai mana? Daerah kamu sampai mana? Orang cuma mimpin itu doang. Oh, di situ? Memang banyak anak buah kamu? Banyak? Ratusan, ribuan? Tuh. Oh, sedikit ya? Memang apa sih keuntungannya kamu mencelakai bangsa kami? Atau pengguna jalan khususnya? Apa keuntungannya? Ya, kan lebih sakti doang. Oh, lebih sakti? Eta untungnya. Tapi dengan apa namanya? Kami yang rugi begitu. Bukan rugi lagi, kamu telah mencelakai, bahkan membunuh saudara saya itu yang kamu celakai. Dan ini tanggung jawab saya. Jangan sampai ada terjadi lagi. Iya. Gimana kelanjutannya? Kami kan kesini datang baik-baik gitu ya. Kamu hentikanlah kegiatan kamu. Atau kalian khususnya, Bu. Tuh. Kita secara baik-baik saja. Apa salahnya? Kita kan kesini baik-baik. Ini Pak RT, perwakilan warga sini. Yang ingin tahu. Emangnya warga mana? Ya saya juga orang sini. Warga sini meminta tolong kami atau saya untuk mengungkap tentang jalanan Tiga Raksa ini. Kenapa sih sering sekali terjadi kecelakaan? Ataukah itu kelalaian manusia? Atau ada gangguan dari bangsa kalian? Itu. Jadi poinnya itu. Kalau toh ada dari bangsa kalian yang mengganggu, ya mohon maaf, jangan dilakukan kembali ya Pak ya. Iya. Jangan sampai ulang kembali, kita udah yang udah-udah gitu. Jangan sampai ada terjadi lagi. Iya. Gitu. Kasian lah sama bangsa kami, jangan sampai ada terjadi. Kan kita pun yang bangsa kami pun gak ngeliat. Jadi menurut pengakuan si Mbah ini, Pak, yang dua hari yang lalu itu menabrak sosok anak buahnya. Jadi kan itu seperti adu banteng begitu. Ternyata itu ada sangkut paut bangsa mereka. Tadi aja masih ada lagi, hampir ada lagi. Oh, ada lagi ya? Iya, perempuan itu. Waduh, berarti kamu berniat mencelakai kembali, Mbah? Benar? Ya. Itu setiap hari atau ada waktu tertentu itu, Mbah? Kamu operasinya itu, setiap hari atau ada waktu tertentu? Tuh. Ada waktu tertentu ya. Jadi tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari. Jadi begitu ya untuk sahabat dimanapun kalian berada. Kami menghimbau untuk tetap waspada dalam mengendarai kendaraan ya, roda 2, roda 4. Jadi ini sebagai himbauan atau pemberitahuan kepada sahabat yang menonton video ini. Dibantu share sebanyak mungkin supaya saudara kita mengetahui tentang jalanan mana, titik mana yang rawan kecelakaan.
kita sebagai umat Islam atau umat beragama harus setidaknya bismillah lah untuk umat Islam ya. Tapi untuk permisi atau klakson itu ngaruh nggak sih, Pak? Ya, itu kan suka ada bahasa atau pepatah itu, Pak, ya. Jadi kalau lewat yang angker gitu, harus klakson atau harus apa gitu. Itu ngaruh nggak itu, Pak? Betul. Kan itu sebagai menghargai kepada bangsa kalian. Gimana cara menghargai bangsa kalian itu bagaimana caranya? Ngomong langsung. Oh, seperti ini ya? Seperti ini ya? Oh. Jadi Mbah senang mungkin ya bisa komunikasi seperti ini ya? Jadi ada masukan mungkin ya? Ya, kami tidak melarang kamu atau kalian berada di situ. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kami hanya melarang kegiatan kalian yang mencelakai manusia atau bangsa kami. Gimana itu? Mana lain ngegorokun? Kunaan gitu. Wah, ajal ilmu yo. Orang secara baik-baik, dengan pengajatan ngadu ente secara baik-baik. Baik-baik marah mau kadio. Bapak mau mau kali. Mau mau. Jadi mau itu macan ya. Mana enggak ada ya teman-teman. Menurut saksi kumah itu. Nah, nah, kejadian menurut saksi. Jadi itu mau pengennya guling gitu. Meninggalnya satu orang kan ya? Iya. Yang dua pingsan, tiga orang. Jadi itu mah saudaranya. Oh, iya. Jadi gimana ini? Gimana Mbah? Nah, kelanjutannya gimana ini? Ini sama abang aja nih, berdua nih. Terusin Bang, pengennya bagaimana? Pengennya bagaimana? Salahkan Mbak Ilmu Aing. Saya mati bisa apa-apa. Tiba-tiba nanaun tapi ngesuani ngegorokin Aing ke dia. Kan cuma minta informasi. Kami kasihan dengan bangsa kalian. Menghargai kepada bangsa kalian dengan cara tidak mengusik. Tetapi kenapa kalian mengusik bangsa kami? Apa salah kami? Ada yang ingin disampaikan supaya kami tahu tentang sopan santun atau tata krama begitu. Ya. Ada yang ingin disampaikan supaya masyarakat tahu juga. Tuh. Ini satu dunia loh yang nonton loh. Bukan di Indonesia saja. Terima kasih untuk sahabat Malaysia ya. Terima kasih untuk semua dukungannya. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas semuanya. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua ya, Pak ya. Jadi di sini kita bukan untuk ajang kesombongan atau apa gitu. Ya tujuan kami ingin membantu begitu. Di mana ada keresahan masyarakat di situ kami ingin membantu. Kalau yang sumber masalahnya tidak bisa dengan secara baik-baik, kemana ya? Kemana? Ya duduk duduk sini. Duduk duduk nah. Duduk. Kan kita kemana ya? Karunya ya awak nah. Kan kita belum selesai. Belum selesai. Tenang ya. Tenang tenang. Tenang dulu Pak. Ya, tenang ya. Tenang, tenang. Kita kan lagi komunikasi. Tenang ya. Yuk, yuk. Sini. Bisa tenang ya ke sini, Wah. Ya. Tenang ya. Kesini kesini bang, ayo bah bah kesini bah. Kali. Iya iya. Ini belum selesai. Sebentar lagi ya. Hampura. Nih saya tanya baik-baik ya. Kamu senang gak kalau dipitnah?
nggak senang kan? Ya, makanya kami kesini untuk tidak bangsa kalian tidak dipitnah. Ya. Masa niat baik kami, kalian atau kamu tidak sambut hangat? Kan kami kesini baik-baik kan? Benar nggak? Tadi saya tidak ngapa-ngapain kamu kan dari tadi? Hanya berbicara seperti ini ya. Benar nggak? Kamu yang ngerasain. Ya kan? Benar. Ya sudah, gini aja. Balik aja. Iya, iya, bentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Oke, udah, udah. Kan saya satu hari lagi. Iya. Pancen pamit yang saya ke apa. Ya, gini, gimana, gimana? Kamu bisa menghentikan ya kegiatan kamu ya. Ya, kita secara baik-baik bisa ya. Oke? Ya. Bisa dengan cara baik-baik ya. Hentikan kegiatan kamu. Oke, Pak? Bisa enggak? Dengan cara baik-baik, bisa enggak? Bang, sini bang. Gimana, abang maunya gimana tuh? Ini susah diajak baik-baiknya, susah ini. Bang, ngomong bang. Aduh, kumaha ya? Sayangnya kumaha. Aduh. Aduh, ini mata siun. Orang masih nagai ke Allah doang. Hayu. Ayo sih. Maunya, maunya bagaimana? Silakan. Ini demi masyarakat. Pak awas pak kalau dulu. Bahaya ya ter. Syukur alhamdulillah sahabat dimanapun kalian berada, alhamdulillah ya kita bisa mengetahui sedikit tentang seringnya terjadi kecelakaan di kawasan Tiga Raksa atau jalanan Tiga Raksa yang menghubungkan Cisoka dengan Tiga Raksa. Dan tadi ada sedikit pemberitahuan atau sedikit keterangan daripada makhluk yang bersangkutan, tetapi untuk masalah kepercayaan kami tidak menekankan atau tidak merekomendasikan kepada sahabat untuk percaya 100% kepada kami. Tetapi lillahi ta'ala yang kalian lihat dan di sini kami lakukan itulah yang terjadi. Tidak ada bumbu atau tambah-tambahan ya, karena kami hanya ingin membantu sebisa dan semaksimal mungkin. Dan syukur alhamdulillah tadi kita bisa sedikit membantu tentang keresahan masyarakat mengenai jalanan yang dianggap sedikit rawan mungkin ya. Dan kita bisa sedikit mengetahui dan menghimbau kepada pengguna jalan, khususnya sahabat yang menonton video ini.
Dan bersama kami sudah ada dengan Bapak-Bapak RT tentunya ya. Pak RT, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat, silakan. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih kepada tim Amau TV. Saya di warga saya ini, supaya warga saya ini harus hati-hati ya di perjalanan. Ya, benar. Di wilayah RT 3 01 RT 003 RW 01 ya, sampai ke arah Cibelentung ya, Pembuaran Asem. Itu sering sekali terjadi, harus hati-hati pengendara ya di jalan. Satu lagi itu saya minta perhatiannya kepada pemerintah atau Pemda, jalan yang rusak itu harus diperbaiki. Mohon maaf sekali, saya itu sering terjadi sekali. Ya. Ya. Mohon ke pengendara roda 2 atau roda 4, tolonglah hati-hati. Ada anak dan istri di rumah sedang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT atas penyampaiannya yang begitu luar biasa ya. Kami juga berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat kepada masyarakat yang telah menyaksikan, khususnya Pak RT yang mewakili masyarakat. Dan untuk sahabat atau yang menonton video ini dari pemerintah ataupun Pemda, saya sampaikan kembali bahwasanya warga, apa ini, kampung apa ini Pak? Kampung Kadu Desa Pete. Kampung Kadu Desa Pete ingin direnovasi secepat mungkin ya, mengenai jalanan yang telah banyak menelan korban jiwa tentunya ya. Banyak sehingga tetapi rawan ya. Untuk pemerintah wayahna lahnya. Bang Jai, ada yang ingin sampaikan? Cukup. Bang? Saya cukup. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.